Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kecintaan kita, channel Om Kui. Channel yang memberikan informasi seputar traveling, baik itu seputar penginapan, tempat wisata, dan juga tempat makan. Yang pastinya tempat-tempat yang keren, unik, dan yummy. Karena Om Kui, Kui kemana aja, Kui apa aja, yuk Kui. Pada video kali ini, Om Kui akan explore daerah Kuningan, Jawa Barat. Ada yang tahu? Ada yang pernah ke Kuningan? Kalau belum pernah, main-main ke Kuningan. Ini banyak banget tempat-tempat seru. Nah, salah satunya ke tempat yang lumayan legend, yaitu ke Pemandian Cibulan. Apa sih yang seru dari ini? Nah, ini tuh ada ikan dewa katanya. Jadi kita tuh berenang di salah satu air atau kolam yang memang dari mata air, barengan sama ikan-ikan gitu. Jadi kayaknya seru banget. Dan perjalanannya ini juga bagus. Kalau area jalan Kuningan tuh nggak ada jalan rusak, jadi jalannya memang sehalus itu. Kalau kalian pengen ke tempat wisata Pemandian Cibulan ini, tinggal cari aja di Google ya, tempat wisata Pemandian Cibulan Kuningan, Jawa Barat. Nah, ini kita udah sampai di depan gerbang dari objek wisata Cibulan ini. Nah, buat informasi aja, kalau kalian kesini itu dia bukanya dari jam 8 pagi. Itu setiap hari ya, dari Senin sampai Minggu. Dan tutupnya dia jam 6 sore, jadi cuma sampai jam 18.00 waktu setempat. Jadi kalau kalian kesini, Om Kui saranin sih di jam-jam pagi atau di sore sekalian di atas jam 3. Jadi kondisinya ya cukup adem ya, walaupun ini memang menurut Om Kui nggak panas banget, karena memang di sini tuh suasananya karena deket Gunung Ciremai ya, jadi nggak terlalu panas, jadi ya masih enak lah ya. Untuk harga tiketnya ini bisa dilihat di situ, kalau kurang kelihatan ini Om Kui spill lagi tiketnya. Dia untuk dewasa itu harganya Rp25.000, untuk parkir mobil Rp5.000, dan untuk tiket anak-anak itu Rp22.000. Jadi selisih anak-anak sama dewasa itu cuma selisih Rp3.000. Jadi ya nggak terlalu banyak ya selisihnya, tapi menurut Om Kui ya wajar lah ya, namanya tempat wisata dan harus kita dukung tempat-tempat wisata lokal seperti ini. Untuk tempat parkirnya ini menurut Om Kui cukup luas areanya, jadi ini di area depan, di bawah juga ada. Kalau kalian rombongan menggunakan bis juga aman, jadi udah disesuaikan. Jadi ini yang Om Kui suka, kalau tempat wisata ditata dengan baik, bisa dilihat situ ada garis-garis, jadi ya terlihat rapi. Kadang tuh ada tempat wisata lokal yang semrawut gitu, jadi kadang mau parkir aja bingung. Nah, ini udah cukup rapi. Di area parkir ini atau di luar ini banyak banget toko-toko atau lapak-lapak penjual souvenir dan juga makanan-makanan khas dari Kuningan, Jawa Barat. Nah, ini Om Kui bisa lihat di sini sekeliling dari toko-toko ini cukup ramai dan harganya relatif murah. Biasanya kalau tempat wisata harganya lumayan mahal ya, tapi ini menurut Om Kui masih terjangkau dan layak kalian beli. Nah, akhirnya kita udah di dalam. Nah, ini dia untuk area dari objek wisata Cibulan. Ini bisa dilihat cukup ramai karena memang kebetulan Om Kui kesininya pada saat di weekend atau hari libur. Jadi pemandangan di hari libur di semua tempat wisata tuh biasanya banyak orang. Nah, ini dia bisa dilihat itu airnya bening banget ya. Wow. Jadi ini sih informasinya benar-benar dari mata air, jadi bukan buatan. Nah, itu juga ada semacam seluncuran atau perosotan dengan ember, jadi ala-ala mini waterpark. Dan itu juga ada ruang ganti. Nah, ini ruang gantinya bisa dilihat cukup banyak. Dan ini ada pintu keluar. Nah, pintu keluarnya di sebelah pintu masuk. Nah, kalau kalian pengen berkunjung ke objek wisata Cibulan ini, Om Kui kasih tips buat kalian nyari tempat yang bingung. Kadang kan kita bingung mau cari tempat di mana untuk naro tas atau sekedar duduk. Nah, ini Om Kui saranin kalian pada saat dari pintu masuk langsung belok ke kiri, ada anak tangga naik ke atas.
Di sini tempatnya lumayan bersih dan juga langsung di depan warung salah satu penjaga bapak-bapak, dan dia bisa menyewakan tikar atau alas. Nah ini tempatnya enak, pemandangannya langsung ke bawah. Jadi nggak riweh orang lalu lalang seperti di bawah terlalu rame, dan tempatnya ini ada atapnya jadi nggak perlu khawatir hujan dan juga panas. Kuy, kita explore untuk wisata Cibulan ini ada apa aja. Nah ini bisa dilihat kondisinya tempatnya itu cukup luas menurut Om Kuy. Dan di sisi-sisinya ini ada penjual atau jajanan makanan-makanan ringan, itu pop mie atau juga snack-snack, itu di sini lengkap banget, jadi nggak perlu khawatir. Harganya gimana Om Kuy? Harganya menurut Om Kuy masih cukup terjangkau, jadi ya mungkin ini karena di daerah Jawa Barat ya, jadi harganya tuh masih rasional. Oh ya, informasi lagi, kalau kalian mau kesini nggak bawa baju renang atau perlengkapan renang, nggak perlu khawatir, di sini bisa beli atau sewa. Nah ini Om Kuy mau kasih tahu, untuk kolamnya dia terpisah ada dua. Jadi yang sisi sebelah kanan Om Kuy ini yang di layar bisa dilihat itu cenderung lebih bersahabat atau tidak terlalu dalam. Nah yang ini kolamnya yang cukup dalam. Jadi kalau kalian nggak bisa berenang, jangan coba-coba berenang di tempat dalam ini. Jadi ini makanya cenderung sepi ya, karena memang ketinggiannya atau dalam kolamnya ini cukup dalam. Jadi ya kalau nggak bisa berenang, jangan coba-coba untuk nyemplung di area yang dalam. Lanjut kita explore lagi ada apa aja di objek wisata Cibulan ini. Nah ini dia, ada tulisannya objek wisata Cibulan. Di situ ada Taman Kelinci, ada Terapikan juga, ada juga Angsa Goes. Jadi kayak ya perahu bebek-bebekan yang di Goes gitu ya. Nah di sini juga ada Terapikan, dia harganya tuh 5.000. Nah itu ada kayak kolam gitu panjang, di situ diisi ikan-ikan. Nah itu kalian bisa gunakan untuk sekedar terapi atau relaksasi, digigit-gigit sama ikan kulit mati kalian. Jadi ada sensasi geli-geli gimana gitu, Om Kuy coba. Nah itu dia kolamnya, bisa dilihat dia ada ikan-ikan kecil-kecil dengan kolam panjang, jadi kalian duduk seperti itu. Nah ini ikannya nggak tahu ya Om Kuy, mungkin ada yang tahu jenis ikannya apa, tulis di komentar ya. Yang pasti bukan ikan piranha kan ya, karena kalau kaki dicemplung ikan piranha mungkin kakinya habis. Untuk objek wisata Cibulan ini dia memang punya daya tarik tersendiri, yaitu kolamnya seperti itu. Jadi kalian diajak mandi atau berenang bareng dengan ikan-ikan. Nah ini bisa dilihat ya, dia kolamnya bening dan ini beneran airnya tuh dingin. Om Kuy tadi sempet coba, jadi airnya berasa banget dingin ya, mungkin karena sekali lagi ini di daerah pegunungan. Nah itu bisa dilihat untuk ikannya kelihatan ya, dan ini beneran gede-gede ikannya. Jadi anak-anak cukup takut awalnya kalau mau nyemplung, dikira ikan itu bakalan ngabisin mereka. Lanjut lagi, nah ada apa lagi? Di sini masih banyak penjual-penjual makanan atau penjual keperluan renang. Nah ini untuk balon-balon itu sewa ya. Harganya tuh kisaran 10.000 sampai 15.000 tergantung dari besarnya si ban tersebut. Nah ini kalau kalian mau duduk-duduk, ngeleseh, santai di bawah pohon itu adem banget. Tapi Om Kuy di atas sana, itu yang bisa kalian lihat, itu tempatnya menurut Om Kuy jauh lebih santai atau jauh lebih sepi. Jadi Om Kuy termasuk orang yang gak pengen di antara keramaian orang. Nah ini dia untuk toiletnya, bisa dilihat toiletnya cukup bersih. Cuman ini ada kekurangannya menurut Om Kuy. Apa tuh Om Kuy kekurangannya ya? Ini dia kekurangannya, di sini itu kamar mandinya itu nggak banyak. Jadi nggak sebanding dengan jumlah pengunjung. Jadi akhirnya kita tuh antri cukup panjang. Bahkan kadang-kadang ya mohon maaf, makhluk terkuat di bumi yaitu ibu-ibu suka nyelak ke kayak Om Kuy gini kalau lagi ngantri. Itu mereka suka nyelak, jadi kadang-kadang suka kesel ya, mau ngelawan nanti takut kualat. Nah ini ada juga tempat gantinya. Kalau tempat ganti atau bilasnya ini menurut Om Kuy cukup, tapi kamar mandinya. Jadi ini saran banget buat pengelola objek wisata Cibulan ini, tolong diperbanyak untuk ketersediaan kamar mandi. Nah
Nah, untuk kalian yang bawa anak di bawah umur atau ya boleh dibilang balita, ini ada kolam lagi di sisi sebelah kiri. Jadi selain dua kolam tadi, yang kolam medium dan kolam dalam, ini juga ada kolam untuk anak-anak. Ini kolamnya memang kolam buatan, jadi aman buat anak-anak, tapi airnya tetap dingin. Jadi kalau anak-anak Jakarta yang modelan kayak Juno dan kakak Jia tuh, awal mulanya mereka harus menyesuaikan dulu terhadap air, karena ya biasa di Jakarta dengan air yang gak sedingin ini. Tapi lama-lama mereka akhirnya mulai menyesuaikan. Pemandiannya tuh cukup luas, dia ada macam-macam, jadi tempatnya lumayan panas tapi airnya ini dingin. Nah, ini ada ikan-ikan, bisa dilihat. Itu dia ikan-ikannya. Ada yang seru lagi nih di sini. Jadi di sini tuh ada anak-anak, mereka kumpul di dalam kolam bersiap untuk ngambil koin yang dilempar dari wisatawan. Jadi kalau kalian ke sini itu ya siapkanlah koin-koin untuk seru-seruan di sini. Ini anak-anak asli dari Cibulan ya. Jadi mereka udah biasa dan itu seperti itu. Jadi koin kita lempar ke dalam kolam dan lalu mereka ambil koinnya. Oke, udah keliling-keliling, saatnya anak-anak untuk tes air. Nah, ini mereka akhirnya turun setelah ganti pakaian renang. Nah, itu bisa dilihat reaksinya, langsung kaget dengan kondisi air bersama ikan-ikan. Karena memang pas kita nyemplung itu kaki kita langsung kesenggol sama badan ikan, dan itu ngebuat sensasi yang agak sedikit berbeda karena mereka biasanya berenang di kolam kosong ya. Nah, ini omku ikut turun nemenin karena mereka beneran setakut itu yang tadi omku bilang. Jadi mereka berpikirnya ikan segede itu kayaknya bakal nyaplok kaki mereka, padahal enggak, ini ikannya beneran seramah itu. Jadi ya paling kesenggol-senggol sedikit, tapi menurut Om Kui masih aman. Nah, untuk kolam yang ini atau kolam yang di mata air ini tuh, dasarnya dia bukan keramik atau ubin atau apapun, tapi ini batu beneran. Jadi ini batu-batu, ya entah batu-batu alam ya. Jadi kalau kita injak itu terasa ada lumutnya, dan juga ada beberapa batu juga yang terasa agak sedikit tajam. Ini beneran. Tapi konteksnya bukan tajam seperti pisau juga, enggak. Jadi ya cukup membuat kaki kita merasa kurang nyaman. Dan ya mungkin belum terbiasa aja kali ya. Karena Om Kui biasanya berenang di yang lantai dasarnya itu dia ubin rata. Oke, jadi segitu aja untuk explore dari objek wisata Cibulan ini. So, kalau kalian lagi ke Kuningan atau pengen ke Kuningan, coba sempetin mampir ke sini. Karena memang ya ini lumayan legend, dan menurut Om Kui ada sensasi yang berbeda. Kalau kalian biasanya berenang di kolam renang, ini kalian ada sensasi berenang bareng ikan-ikan dewa. Dan beneran itu airnya bersih, dingin, dan juga nggak kotor. So, buat kalian yang baru banget nonton video Om Kui, jangan lupa dinyalakan loncengnya, di subscribe, dan juga di follow akun-akun sosial media Om Kui, baik itu akun Instagram atau akun TikTok Om Kui, agar kalian mendapatkan informasi-informasi seputar traveling yang bermanfaat tentunya buat kalian. Jadi kalau kalian mau kemana-mana, mungkin Om Kui bisa kasih rekomendasi tempat seperti ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa di like dan di komen. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Bye-bye.